Assalamualaikum, hai apa kabar kawan dewa channel semuanya. Jumpa lagi ya bareng transportasi dan budaya alam Indonesia. Masih bersama dewa ya. Pagi menuju siang saya berada di seperti biasa ya di lintasan spot ekstrim lalu lintas Lingkar Gentong Kecamatan Kadipaten Tasikmalaya Jawa Barat ya. Dewa ucapkan selamat Hari Raya Idul Adha ya. Di bulan kurban ya. Semoga amal ibadah kita diterima Allah Subhanahu wa taala. Baik. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih yang sudah subscribe di Dewa Channel dan bantu tonton dulu sampai selesai dan sekali lagi Dewa ucapkan mohon bantu juga untuk like, share, komen dan tentunya subscribe. Sekali lagi selamat menyaksikan dan check this out. Wow, awas. Tasik Bekasi AC Bisnis dari Prima Jasa ya di belakang Budiman. Hati-hati. Tasik Bekasi 3E41 ya. Puncak Tanjakan Gentong. Hati-hati. Awas, tetap hati-hati. Jangan sembrono ya di sini, tetap hati-hati kalau bisa antri kawan dewa. Sangat berbahaya ya kalau berlawanan arah di sini. Jalurnya enak buat ngebut ya kawan dewa kalau dari arah timur ke barat, sedangkan dari barat ke timur cenderung menanjak ya menuju arah Tasikmalaya. Hati-hati. Mengerikan kendaraan berat, bus, truk, kontainer menumpuk. Suara remnya kayak lumba-lumba nih Prima Jasa. Tasik Bekasi ya, di belakangnya ada Sugeng Rahayu. Oh, jet bus 3 ya, Sugeng Rahayu di belakangnya, lihat kawan dewa. Ah, mengerikan eh. Mulai bergerak. Awas Sugeng Rahayu di sampingnya Prima Jasa mau nyalip kawan dewa. Ah, ternyata bisa nyalip ya, terkejar juga. Sementara untuk Prima Jasa masih terjebak. Tasik Lebak Bulus Prima Jasa. Budiman Merdeka di belakangnya. Budiman Tasik Cikara BT03. Merdeka Banjar Jakarta. Oke, thank you. Awas hati-hati ya. Jalanan turunan menanjak mengerikan. Wah, muatan berat ini mah. Gak tahu muatannya apa ya di dalam sana. Remnya awas hati-hati blong ya kawan dewa. Pasti ini gigi satu kawan-kawan, nggak bisa gigi dua, harus gigi paling kecil ya. Mengerikan ya suara remnya, berdesis bagaikan ular piton. Oke, Budiman Tasikmalaya 378 ya dari Bekasi Tasik. Hati-hati. Oke, balapan duo Mitsubishi ya. Satu kontainer, satu truk middle. Hati-hati. Tasik Bandung 3E103 ya Budiman, tujuan ke arah di barat. Tetap hati-hati di sini. Tetap bersabar ya.
Muda. Samudra cinta ya, middle track. Menahan berat menuju ke arah Tasik. N36 Tangerang Tasikmalaya ya Budiman. Hati-hati. Awas Prima Jasa salip arah kiri. Wow, mengerikan kawan dewa. Kasih lebak bulus ya. Untung saja ini jalan satu arah ya di lingkar Gentong Baru ya. Hati-hati. Jack Holiday. Awas Prima Jasa euy. Yes. Mepet kanan. Salip balas kanan, hati-hati. Dari Jakarta ya tujuan Tasikmalaya. Mantap, mengerikan untuk jalur satu arah ya kawan dewa. Bukan jalur dua arah di sini ya. Hati-hati, tetap ikuti aturan lalu lintas. Mantap ah. Si Abah keren deh, telaksonnya nolot sana. Awas hati-hati di sini. Jangan sampai sembarangan nyalip ya. Kontainer menahan laju derasnya kendaraan ya, beban berat, hati-hati. Truk berat ya, Haino 500 jenis tronton ya, hati-hati motor dan roda 4 di sini. Amanah wisata ya, pariwisata. Si hitam legam stripping wayang putih ya menuju ke arah Tasikmalaya. Tasik Jakarta. Awas hati-hati. Lingkar Gentong di bawahnya. Lingkar Gentong lama ya. Nampak Sinar Jaya Bandung Wonosobo. Sementara di belakangnya antrian ya, ada patwal juga. Budiman Tasik Jakarta. N3E51 ya kawan dewa. Tetap hati-hati di sini, tetap bersabar. Menuju ke arah barat, kurangi kecepatan dan menuju ke arah timur. Tancap gas ya, tapi tetap antri ya kawan dewa.